Kesilapan Sri Pahang FC yang tidak mengikat Herberti Fernandes menjadi punca kekalahan, selepas penyerang JDT itu meledak hat-trick pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim. Fandi Ahmad akui kaki kiri Herberti berbisa. Pengendali skuad Tok Gajah, Fandi Ahmad berkata, sebelum pemain turun ke padang beliau sudah mengingatkan pemainnya supaya tidak memberi ruang kepada penyerang kelahiran Brazil itu yang mempunyai sentuhan kaki kiri yang berbisa. Katanya, pemain yang berkualiti seperti Herberti boleh menjadi pemusnah buat pasukan sekiranya dia dibiarkan bermaharajalela dan melakukan percubaan ke arah gawang terutama pada jarak 25 meter. Kesilapan kita ialah tidak menutup ruang Herberti. Saya sudah mengingatkan pemain yang pemain itu bahaya dengan kaki kirinya, tapi pemain saya tidak mengikut arahan dan kita dihukum. Tidak ada orang yang melakukan terjahan, pemain kita cuma ikut sahaja, mereka seharusnya mengawal ketatnya. Sentuhan kaki kiri dia, Herberti, sangat berbahaya, katanya. Dalam perlawanan itu, Herberti membuka jaringan seawal minit keempat menerusi rembatan kaki kirinya dan menambah dua jaringan pada babak kedua menerusi gol pada minit ke-66 dan 3 minit sebelum tamat perlawanan untuk melengkapkan jaringan hat-trick. Biarpun tewas 0-3, Fandi turut memuji pemain yang berusaha keras memberi tentangan sengit buat JDT, walaupun tiada momentum perlawanan disebabkan tempoh rehat yang panjang. Mereka turun tanpa kelibat seperti Bergson da Silva dan Fernando Forestieri tetapi masih beraksi pada tahap terbaik. Kita cuba nak mencuri mata namun hajat itu tidak kesampaian, katanya. Ditanya mengenai prestasi penyerang import, Pah Sherman yang masih kemarau gol pada musim ini, Fandi tidak melihat situasi itu sebagai perkara yang membimbangkan. Pada tahun lalu, dia kerap menjaringkan gol tetapi untuk tahun ini sentuhan dia agak kurang, kombinasi gerakan dengan pemain tengah dan Mykola Ahapov masih belum mantap, mereka belum ada persefahaman. Penyerang yang bagus juga perlukan hantaran bola yang efektif dan tidak semestinya harus bersendirian mencipta gol, justru kita harus sabar dan tak boleh tertekan, ujar Fandi Ahmad.